Bukan sekali dua aja, bukan sehari kejap ni aja. Sentiasa kita sedar bahawa kehidupan kita ini hanya sementara. Tak lama lagi kita akan balik ke kampung kita. Ya, keluarga-keluarga kita banyak yang dah balik. Saya habis dah. Kakak dah balik, abang dah balik, adik dah balik. Tinggal saya seorang terkontin-kontin aja. Ya. Jadi tu gilio dema, nunggu gilio saya aja lah. Mudah-mudahan sentiasa kita sedar. Yang kita ni tak lama lagi akan kembali. Kembali ke kampung asal kita. Iaitu, di mana asal kita? Di akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Ya, di dunia ini hanya sementara saja. Baik. Muka surat, kalau ikut saya punya tanda, 246, betul? Kita akan membicara surah Al-Qalam. Qalam ni artinya pena, bukannya kolam ayo tu. Qalam, dekat Arabnya qalam, dekat Melayunya pen. Ya, yang menulis takdir kita di Lauh Mahfuz. Semua dah tertulis tu. Ha. Nama saya Ibrahim dah tulis di Lauh Mahfuz. Umur saya lahir tahun 42 dah tulis tu. Ha. Saya kerjanya cikgu, rezeki saya dah. Nah, berapa gantang dah saya makan, berapa ratus gantang, 2,000 gantang dah makan. Semua dah tulis belah tu. Ha, kemudian sampai umur berapa, hari dah 74. Nak. Ya? Tak ada, semua. Apa semua dia tulis? Dosa, pahala, ngumpat orang, tulis tu ya. Siap. Kita hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada padam lah. Dia tulis dulu. Ya? Dia dah tulis. Kemudian dibiarnya 8 jam dulu. Suruh kita taubat. Kalau kita taubat dalam masa 8 jam, tak ada tulis. Padam. Tak ada padam pun, tak ada tulis. Tapi kalau dah 8 jam, ada lagi harapan. Kita suruh taubat. Bila taubat, dipadamnya lah. Di-delete. Dia tahu delete? Delete. Tak ada lah. Itu dia. Allah sayangkan kita ni. Allah tu maha pemurah lagi maha pengasih. Dia sayangkan kita. Dia bagi peluang kita ni supaya taubat. Baik. Di antara dalil-dalil yang menyebut kita ni akan bersedia untuk bersedia kala di akhirat ialah surah. Dia baginya satu surah dalam Quran. Nama surah tu Al-Qalam. Surah Al-Qalam. Iaitu pena. Nak menulis kita ni dia apa, ada pena. Semua ada tertulis di Lauh Mahfuz. Kemudian di hari yang disingsingkan kain, disingsingkan kain dari betis dan diseru mereka kepada sujud tetapi mereka tidak berdaya. Dari hari kiamat esok disuruhnya kita sujud tapi kita tak lalu nak sujud lagi. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud fala yastati'un. Masa itu tak boleh nak sujud lagi. Bila tu? Di hari kiamat. Di hari kiamat nanti. Sebab itu nak sujud di mana? Di sekarang ni lah dalam dunia ni. Kalau dah di mahsyar tak ada sujud lagi dah. Cuma ada lagi satu tempat lepas itu. So, kita akan sujud. Iaitu di syurga. Kalau dapatlah masuk syurga, kita minta sujud dengan Allah. Dan Allah izinkan kita sujud. Maka sujudlah kita. Tahu berapa lama sujud? 40 tahun sujud. 40 tahun sujud. 40 tahun tu akhirat ke dunia? Ya, benda ni berlaku di akhirat ke di dunia? Di dunia. 40 tahun sujud di akhirat. Kalau 40 tahun akhirat, berapa tahun dunia? 14,600,000 tahun. Itu lamanya sujud. Dalam dunia ni kalau lama tu Imam Makno sujud macam? Macam perempuan? Lama Makno sujud.
5 minit je lah. Mudah ke belum? Angkat kepala tu. Tengok tu, belum weh. Kata sujud balik. Ha, itu dalam dunia ni. Tak lalu sujud lama-lama. Esok di syurga, 40 tahun sujud. Tak ada bangkit-bangkit. Tak ada pula jemu. Tak ada pula letih. Tak ada pula rungut rangat. Seronok dia sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam dunia ni ialah lemah. Di akhirat besok lemah, hidak, letih, hidak, lenguh, hidak. Jemu hidak, bosan hidak. Rungut rangat hidak, malahan seronok. Sehinggalah Allah perintahkan kita angkat muka kita. Baru diangkat muka. Tak ke, tak tak. Ini berlaku di mana? Di syurga. Tak ke, tak tak syurga? Ha, kalau tak tak, tak apa. Kalau tak? Ha, kalau tak, apa buat? Buatlah perkara-perkara yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga. Ya? Ha, ini tak syurga, tapi cuma kain ke tak ada. Mana nak dapat? Pakai seluar pendek pula tu. Mana nak dapat? Syurga tak, tapi ngumpat, ngumpat juga. Mana nak dapat? Itu dia. Itu pun dapat lah so. Kaki tu orang tak? Stokin lah. Asal keluar dari rumah, penutup lah orang. Penutup aurat lah. Bila keluar je dari rumah, kena penutup aurat. Indah syurga ke tak ada? Indah syurga ke tak ada? Ada. Esok depan Allah boleh jawab apa itu? Cuba tengok Iblis. Suruhnya sujud kepada Adam. Patut ke tak patut dia sujud kepada Adam? Tak patut. Kerana Adam tu orang baru. Iblis orang lama. Siapa patut tunduk kepada siapa? Orang baru tunduk kepada orang lama. Kan orang lama tunduk kepada orang baru? Orang baru pula tunduk kepada orang lama. Itu sebab Iblis tak nak sujud. Kalau kita fikir orang kena nakal kita. Tapi yang memerintahnya siapa? Allah. Walaupun tak patut, kena buat juga. Begitu juga aurat. Ini Allah yang menentukannya, bukan kita. Jadi kalau dah tahu kita ni ada dosa, apa buat? Taubatlah kepada Allah. Kalau dia kaya itu, mana nak buatnya? Bukan hukum kita. Kita akan menentukan hukumnya tu. Allah yang menentukan. Bukan kira orang nampak orang, tak nampak orang. Pasal kita bukan tahu orang datang ke hidangnya. Bila keluar dari rumah, hendaklah dia menutup aurat. Kemudian ayat 43 pula, apa kata Allah? Ayat 43. Nah, baca ayat 43 pula ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum zillah. Artinya mereka menundukkan kepala. Di akhirat nanti, mereka menundukkan kepala, pandangan mereka. Ditimpa kehinaan, rasa hina je di hadapan Allah Ta'ala. Padahal di dunia pernah mereka dipanggil untuk sujud. Di dunia ni selalu. Nuah manggil. Ada tak Nuah manggil? Hayang ala solah. Ada tak? Nehin je tak siok. Dengar-dengar tapi tak siok. Dikala mereka di dalam selamat sejahtera. Kenapa? Mereka sedang selamat pada ketika itu dalam dunia. Tengah mancing. Datang Nuah panggil. Hayang ala solah. Takkan nak balik pula dulu. Patutnya balik tapi tak ada balik. Itu siap. Dikala mereka dalam selamat sejahtera. Persis sebagai seorang pesakitan. Di depan pengadilan. Orang yang didakwa di hadapan hakim. Tak berdaya. Orang depan hakim tu action ke? Boleh cekak pinggang ke dekat? Kalau kita didakwa depan hakim, boleh cekak pinggang ke? Tunduk aja. Depan hakim tu hina. Tidak berdaya. Hina dina.
berpakaian compang-camping ya dalam apa di akhirat nanti ataupun di mahsyar nanti pakaian pun compang-camping macam orang yang di dalam mahkamah lah. Ya. Dibentak turutin diukut supaya bersujud tetapi tak berdaya. Lemas fizik dan fizikis. Lemas fizik dan fizikis semuanya lemas. Fizikal dia tu. Anggota dia tu lemah, tak boleh nak buat apa. Sebagai sindiran bahawa mereka ketika hidup di dunia di dalam keadaan selamat sejahtera, dalam dunia selamat, toko ada, motor ada, duit ada, makan ada, pakaian ada, cincin ada, gedang apa ada, lagi rantai panjang ada. Sudah selamat semua. Lagi apa? Apa yang ada? Semua banyak semua ada. Selamat belaka. Pergi pasar malam ada duit. Beli ikan ada duit. Beli mie ada duit. Beli apa lagi? Beli sup ada duit. Duit ada. Dalam dunia ini dulu. Sebagai sindiran mereka yang ketika hidup di dunia. Di dalam keadaan selamat sejahtera. Diperintah Allah untuk bersujud, untuk sembahyang. Bukannya setiap masa pun, 5 kali sehari aja. Mereka tak melakukan sembahyang. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, siapa tak sembahyang, satu waktu dia tinggal sembahyang, masuk neraka berapa lama? 60 tahun. Satu waktu 60 tahun. Yang jadi kalau ada dulu-dulu ninggal sembahyang apa buat? Qadha. Kalau tidak siap kena bakar 60 tahun. 60 tahun akhirat tu. Kalau 60 tahun akhirat, dunia berapa tahun? 21,900,000 tahun. 21,900,000 tahun. Lagi 100,000 tahun cukup 22 juta tahun. Itulah lama satu waktu tu tinggal. Kalau dah umur 60 belum lagi sembahyang sekali pun macam. Taubat? Taubat saja tak jadi apa? Kena kodok lah. Bukan kodok 7 juta tahun dah. Berapa waktu yang tinggal dia kodok lah. Semayang lah mana yang tinggal tu. Tengok berapa kali tinggal. Umur dah berapa. Berapa kali tinggal. Buat boleh. Apa kata tak boleh buat? Buat. Buat saja. Kalau tak boleh pun buat juga. Kalau dia mati dalam proses mengkodok semayang, Allah bagi pahala di atas usaha dia. Mana tahu kan, dia umur 60 baru sedar, sudah berapa juta, berapa kali semayang tinggalkannya, dia pun kodok, tak dan habis, dia pun padam. Macam? Kalau betul-betul dia berusaha, Allah akan ampunkan insyaAllah. Taubat nasuha, betul ke? Bukan taubat, tahu buat. Itu tahu buat, bukan taubat. Taubat betul-betul. Menangis sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh. Jangan senyum macam seorang. Senyum tu teringatkan yang lama-lama. Teringat tengok wayang, senyum je. Teringat tengok apa? Tengok konsert, senyum je. Jangan. Menangis, tengok-tengok Hindustan. Tengok Bobby, beria benar senyum. Teringatkan Bobby je. Ini harus. Baik, persis sebagai seorang apa pesakitan di hadapan pengadilan. Tak berdaya, hina dina, berpakaian compang-camping, dibentak supaya bersujud tetapi tidak berdaya. Lemas fizik dan fizikis sebagai sindiran bahawa mereka ketika hidup di dunia di dalam keadaan selamat sejahtera. Diperintah Allah untuk sembahyang, untuk sujud. Mereka tak melakukan sembahyang. Sekarang di akhirat disuruh sembahyang tetapi tak berdaya.
Allah suruh sembahyang, dia nak buat tapi tak ada upaya dah. Ha, nak sujud tak lalu, nak rukuk tak lalu. Nanti arah ya. Kerana bukan masanya bagi untuk bersujud atau sembahyang. Tempatnya tak sesuai, masanya pun tak sesuai. Demikianlah suasana orang yang tak mahu bersembahyang selama hidup di dunia ini. Yang ramai orang tak sembahyang ni, meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Ramai orang lelaki ke, ramai orang perempuan? Lelaki. Ya ke? Yang ramainya orang perempuan. Yang demo tak sedar. Ya? Orang perempuan tu tak sedar, dia tu ninggalkan sembahyang dengan sengaja. Bila dia beranak, kalau perempuan tu perempuan Melayu, ya, dia beranak, dia mesti dalam pantang dia dah 44 hari juga. Ya, kedah. Ha, dia dah 44 hari juga pantang. Walaupun dia sudah kering sebulan ataupun 30 hari sudah kering, tapi dia tak mandi dulu. Nak nunggu apa? 44 hari juga. Walaupun dia ustazah, ada orang itu juga. Nak nunggu 44 hari juga. Jadi bermakna patutnya sudah kering mandi. Ha, wajib mandi tau. Wajib mandi dan wajib sembahyang. Tapi dia nak nunggu juga. Bermakna nunggu 44 hari, berapa hari tak sembahyang? Berapa hari tak sembahyang? Boleh kira dia sebulan kering. Ha, nak nunggu 44 hari juga, berapa hari tak sembahyang? 14 hari tak sembahyang dengan sengaja. Satu hari berapa kali sembahyang? Lima. Lima kali 14 berapa? Ya Allah. Dia mengaji matematik ke dak kemarin? Ha, lima kali 14 berapa? 70. Ya Allah. Ini matematik fail belakang dah ni. Eh, ini yang ajar ni guru matematik dulu tau. Ha, 70 kali ninggal sembahyang dengan sengaja. Satu waktu tinggal sembahyang, berapa tahun masuk neraka tadi? 60 tahun masuk neraka. Kalau 70 kali tak sembahyang, 60 kali 70 tahun masuk neraka. Itu akhirat tu. Ha, kalau dunia, kali lagi dengan 1000. Kali lagi dengan 365. Yeah. Jadi tengok itu baru seorang anak. Kalau anaknya ada 18. Eh, tak ada kau orang 18 anak? Ada. Ada bisan saya 18 anaknya. Ha. Bisan saya 18 anak hidup lagi pun. Dia yang pun hidup tapi suaminya dah meninggal. Ha. 18 anaknya. Ha, ya. Ha, itu dia. Kalau satu waktu atau seorang anak berapa kali tadi? 70 kali tinggal. Kalau 18 anak berapa? Kali 70 pula berapa? Ya, itu boleh dia. Ha, jadi kena qada. Ini dia yang meninggal ke sembahyang. Esok di akhirat dia nak sujud tapi tak? Tak lalu nak sujud. Tak ada daya untuk sujud. Ha, ya. Tetapi tidak berdaya kerana bukan masanya lagi untuk bersujud atau sembahyang. Demikianlah suasana orang yang tak mahu bersembahyang selama hidup di dunia ini. Ha, di dunia ni jenuh. Nuah azan tak peduli dia mah. Nizam azan pun tak peduli juga dia mah. Ya. Ha, Tok Imam pun tak ada orang lain, Tok Imam pula azan. Tok Imam maknuh azan. Tak peduli dia mah juga. Buat tak reti je. Ha, esok di akhirat esok siap. Ya. Berat bagi mereka bersemayang itu sekalipun pekerjaan semayang itu yang sebenarnya ringan saja. Mana lebih berat? Semayang ke main bola sepak? Mana lebih berat? Mana lebih meletihkan? Semayang ke main bola sepak? Main bola sepak lagi berat, lagi meletihkan. Tapi mana lebih ramai? Orang main bola ke orang semayang? Okey, mana lebih letih? Semayang ke nari? Nari. Ha. Jadi mana lebih ramai? Orang nari ke orang semayang? Ya, orang nari lagi ramai. Ha, sikit ke letih nari tu? Kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada tak orang nari kopi tu? Ada. Tapi ramai ke tak? Ramai. Ya, ini dia. Ya. Ha,
Walaupun ringan tapi payah. Allah sebut innaha lakabiratun illa alal khashin. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu yang payah, yang berat kecuali mereka-mereka yang khusyuk, yang dah istiqamah, tak ada susah. Ya. Ya, tahu istiqamah. Sudah biasa. Cukup waktu ada aja dia di masjid. Cukup waktu ada dia di masjid. Cukup waktu ada dia sembahyang. Ha, itu sudah biasa. Bagi mereka itu tak ada susah lagi dah. Tapi orang yang datang sekali kala payah, kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Macam apa? Ayah. Macam apa? Ayah. Macam chips more. Tahu ke chips more? Kejap, apa? Kejap ada, sekejap tak ada. Itu yang payah tu. Lebih-lebih lagi subuh. Saya tak pernah sembahyang subuh sini. Ha, ya? Agak-agak berapa orang agaknya sembahyang subuh di masjid. Sudah tunduk belakang tuan Noah, dah tunduklah. Ha. Berapa orang agak-agak di masjid ni? Jangan tu imam pun tak ada. Ha, ya? MC. Ha, MC belakang. Ya? Ha, tak kalau jauh? Esok boleh cakap dengan Allah. Jauh Tuhan kan? Ya, betul ke? Gedebam. Ha, debom katanya. Eh, ada satu cerita. Orang butik tau. Namanya Abdullah Ibn Maktum. Tahu? Dia minta kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Bolehkah saya semayang di rumah saya saja? Saya ni buta, duduk jauh pula dari masjid. Bolehkah saya semayang di rumah saja? Tidaklah letih saya datang tidak waktu. Mula-mula Allah apa Rasulullah bagi. Tak apalah, kata Rasulullah. Ha, lepas tu dia pun seronok dah berjalan dah. Bila dah seronok, lepas tu dia panggil balik Rasulullah. Ya Abdullah Ibn Maktum, mari sini. Dia pun datang. Ya labaika ya Rasulullah. Aku datang ni ya Rasulullah. Ha. Lepas tu ditanya Rasulullah pada dia. Kamu dengar tak orang azan di masjid? Dengarlah ya Rasulullah. Oleh kerana kamu dengar, datang sembahyang di masjid. Ha, ya. Kalau dengar azan, kena datang ke masjid. Ya. Ya, orang lelaki tak datang, sembahyang sesat. Walaupun dia sembahyang seorang-seorang di rumah, tak datang ke masjid, dia kira sesat. Kerana dia dengar azan. Ya. Sekitar Banyo ni, kampung Banyo ni, dengar ke dah azan? Dengar ke dah? Tambah ada mikrofon pula, lagi dengar. Ha. Jadi wajib sembahyang di masjid berjamaah bagi orang lelaki. Perempuan tak apa. Ha. Perempuan di maafkan. Bagi orang lelaki, wajib datang berjemaah. Ha. Siapa dengar suara saya kejap ni, ha? Wajib datang tu. Ha. Kerana menuntut ilmu tu hukumnya wajib. Ha, itu dia. Jadi ada yang butir ni? Adakah tiga orang ni butir ni? Ha, tak ada. Kalau tak ada butir, wajib datang ke masjid. Ha? Ha. Sedangkan yang butir pun diwajibkan Rasulullah datang. Ni kan pula yang tak butir. Ha? Ha, mereka tak sanggup melakukan sembahyang kerana tidak ada kepercayaan akan ada kehidupan di akhirat. Sebabnya dia tak percaya, ya ke boleh sudah mati ni boleh bangkit balik. Ha, yang itu yang dia tak tahu, lantak leh. Pasal lantak leh jadi orang itu. Ha, yang tak nak sembahyang, langsung tak sembahyang. Esok, tuan-tuan dan perempuan, orang yang tak sembahyang akan dibangkitkan rupa babi. Warna babi tu apa? Tak. Babi hitam. Tapi tak angkat tangan. Ha? Ayin tak. Ketua angkat tangan lah. Ha. Esok rupa babi hitam bangkitnya. Udah lah betul. Diikat dengan rantai neraka. Ha, rantai tu dari neraka. Warnanya apa? Merah. Ha, warnanya merah lah. Baru lepas dicelup dalam neraka. Ha, eh? Warnanya merah lah. Bukan rantai emas pun. Ha, rantai besi dari neraka. Ha, ya? Ha, mengikat dia. Kaki tangan tu diikat sekali. Lepas tu dia masukkan ikut mulut. Ha, dia keluarkan pula ikut mana? Dia ikut punggung. Lepas tu diikat balik. Lepas tu diherit. Daripada kubur sampai ke padang mahsyar. Itu orang tak semayang. Diherit dari kubur tu. Tak ada jalan pun diherit. Tahu diherit? Dihela. Ha, ditarik tu. Atas perut tu. Atas. Pasyur tu lah. Ni pun tak pasyur kan. Ha. Diherit daripada kubur tu sampai ke padang mahsyar. Ha, ya. Ada kesian ni. Malaikat mana reti nak kesian.
Malaikat tak reti nak derhaka kepada Allah. Mana ada kesian? Malaikat bukan ada emosi rupa kita ni. Bukan ada perasaan macam kita. Malaikat dia tak ada perasaan. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak derhaka kepada Allah tentang apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Allah suruh balun. Apa buat dia, man? Balun. Allah suruh pelupuh. Apa buat dia, man? Pelupuh. Allah suruh bedah. Apa buat dia, man? Bedah. Itu malaikat. Itu sebab yang menyeksa pesalah-pesalah dunia ni di neraka tu ialah malaikat. Tak boleh orang. Kalau orang, kalau nizam dia tukang pukul orang di neraka, macam mana? Kalau nizam ni tukang pukul orang di neraka, macam mana? Allah suruh pukul, pepok, dia pun angkat besi nak pukul. Tengok nanti kejap, nanti tak kena ni. Tak kena, ustaz kan? Sudah biasa kan? Sudah biasa benar? Takkan nak pukul juga? Tak lah, ustaz ke? Tak apa, ustaz. Jalan. Tapi ustaz seorangnya yang kabur orang tu. Begitu juga membagi-bagikan nikmat di syurga, mesti malaikat. Tak boleh orang. Kalau orang macam mana? Kalau orang, dia lah nyapunya dulu, baru bagi kepada orang lain. Dia lah dapat dulu. Malaikat tak ada kepentingan. Allah suruh bagi-bagikan buah-buahan syurga kepada ahli syurga. Cuba kalau bagi Nizam, bagikan buah-buahan Royan ni kepada ahli-ahli syurga. Macam tu Royan tu Musang King semua. Macam siapa dulu melantaknya? Dia lah dulu. Udah ada. Udah tak lalu lagi. Baru bagi kepada orang lain. Ya lah. Itu baru buah-buahan. Kalau bidadari, tak tahu. Macam Noah tukang bagi bidadari. Noah, bagikan bidadari-bidadari syurga ni kepada ahli-ahli syurga. Macam dia dululah. Dah lelih-lelih dia tu baru bagi ke orang lain. Tapi kalau malaikat, tak ada. Kenapa? Malaikat bukan lelaki. Dia bukan jenis makan. Dia bukan jenis minum. Dia pun tak ada kepentingan. Syurga tu tak ada kepentingan bagi dia. Nikmat syurga tu yang dapat nikmat siapa? Manusia. Yang berebut nak kat nikmat tu siapa? Manusia. Itu syurga ya. Malaikat dia apa dia anunya, tak ada apa. Tak ada kegunaan bagi dia. Ini dia. Itu sebabnya malaikat. Penunggu syurga tu malaikat, penunggu neraka pun malaikat. Kalau manusia dia ada pilih kasih. Saya pernah sekali tau balik dari ngajur malam. Dah saya cerita ke belum tak saya tahu. Dari ngajur malam tu nak masuk ke taman saya tu ada traffic light. Tahu traffic light? Merah, hijau, kuning ya. Bila mula-mula tu hijau. Itu tiba-tiba kuning, itu merah. Saya pun langgar je traffic light tu. Yang merah tu melanggar. Ya, daripada hipo tu. Pada traffic light tu merah kan? Langgar. Apa ni? Corner ke kanan. Tiba-tiba dekat dengan klinik. Tu tahu mana klinik? Dekat sekolah. Sebelum sekolah tu ada klinik tau. Tengok misi hanya melentang je. Suruh. Berhenti. Saya pun berhentilah. Boleh lah tu. Saya pun berhentilah situ. Tepuklah aku kali ni. Entah berapa ratus kena denda ni. Berhenti. Suluhnya. Suluh. Ustaz ke? Katanya. Rupanya member saya main badminton dulu. Biasa. Ustaz ke? Dari mana ustaz? Katanya. Kamu dah pernah ngajur ni. Tak apa. Jalan. Ustaz. Itu orang. Kalau malaikat macam. Kalau malaikat macam. Terus tulis saja. Dia bukan ada kesian. Ini dia malaikat. Dia tidak ada kesian. Tak ada perasaan. Tapi orang dia ada perasaan, ada kasih sayang, ada pilih kasih. Ada kroni, ada macam-macam ya. Berat bagi mereka bersembahyang itu, sekalipun pekerjaan sembahyang itu yang sebenarnya ringan sahaja.
Mereka tak sanggup melakukan sembahyang kerana tidak ada kepercayaan akan adanya kehidupan di akhirat. Orang yang tak percaya tu yang tak sembahyang. Dia harap ada, percaya tidak. Ha, itu yang dia tak nak sembahyang tu. Ya ke ada hari akhirat besok? Ya ke kita ni akan dibangkit oleh Allah? Ha, dia tak ada yakin. Ha, lepas itu dia tak nak mengerjakan sesuatu yang boleh menyelamatkan dia dalam kehidupan di akhirat. Dia tak beriman dengan hari akhirat. Dia orang yang tak tudung tu, dia tak beriman dengan hari akhirat lah. Bukan dia tak beronah membaca hadis. Ya? Orang yang tak nak tudung tu, ada tak membaca hadis? Ada. Ha, bahawa di akhirat nanti orang yang tak bertudung itu akan digantung dirinya dengan rambut-rambutnya sekali. Dipakaikan apa? Dipakaikan apa? Kasut neraka. Ha, dipakaikan kasut neraka. Kasut pakai di mana? Kaki. Dipakai di kaki. Betul? Panasnya sampai ke? Sampai ke otak menggelegak. Otak tu brrrr. Bunyi otak tu menggelegak. Ha, ya? Meleleh-leleh otak untuk keluar ikut kepala. Kenapa? Kerana mengeluarkan hanya sehelai rambut. Selai aja untuk ditonton oleh lelaki ajnabi. Siapa ndak? Siapa ndak? Nah. Ustaz, tengok rambut ai. Satu je, selai aja. Ha, ya. Eh? Selai aja. Ha, esok masuk dalam neraka. Udahlah di neraka, dipakaikan kasut neraka, menggelegak otaknya. Ha? Eh, orang tua ada kelonggaran sikit. Dalam surah An-Nur ayat 30 tu ya. Ada kalau dia tidak mendatangkan apa-apa reaksi terhadap apa, boleh dia membuka sebahagian daripada anggotanya. Ha, tapi akhir zaman ni kena jaga juga ya. Akhir zaman ni kena jaga juga kerana dia tak tentu. Eh, ada dah orang umur 100 tahun dirogol? Ada. Ha, jadi kena jaga juga orang ya. Banyak. Ha, bukan satu kes, banyak kes tu. Ha, ya. Jadi kena jaga jugalah. Kecuali dia dah memang tak ada timbul fitnah lagi. Ha, itu tak apa. Tapi kelonggaran tu ada bagi orang yang dah tua. Ha, tapi kalau yang muda, ha, tidak ada kelonggaran. Mesti dijaga betul-betul aurat tu, ya. Nah. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Allah bukan kata jangan kamu berzina, jangan kamu hampir kepada zina pun tak boleh, ya. Baik. Nah, jadi kerana tak beriman tu, pasal itulah dia tidak menutup aurat. Dia tak beriman dengan hukum menutup aurat. Dia tak beriman. Itu yang lembung je rambut sana sini tu. Eh, jangan bayang siapa-siapa kan, ya. Dia ngelembung je rambut sana kemari. Siapa-siapa? Tak beriman dengan hukum menutup aurat. Orang tak sembahyang tu tak beriman dengan hukum sembahyang lah. Ha? Jangan. Masuk. Ha, jadi jaga ya. Kerana ketiadaan kepercayaan itu, mereka anggap pekerjaan sembahyang itu pekerjaan yang sia-sia saja. Ha, sia-sia aja kau potong-potong itu, bukan dia apa-apa pun katanya. Tidak ada gunanya sama sekali. Malah orang yang sembahyang mereka anggap bodoh semuanya. Orang yang sembahyang tu kira bodoh aje. Orang yang ngaji ni bodoh belakang. Apa cekik ngaji? Apa dapat? Ha, ya? Baik duduk rumah kan dapat tidur, ha, rehat. Masak buat bubur kacang lagi sedap, ya? Ini datang masjid apa cekik, ya? Ha, dia tak percaya dengan hukum Allah Ta'ala tu. Ha, dia anggap bodoh semuanya. Setelah Rasulullah dengan segala kesungguhan dan susah payah menyeru mereka untuk bersembahyang, tetapi mereka tetap tidak menghiraukan, malah semakin hebat mendustakan akan Rasulullah. Lalu Allah berfirman kepada Rasulnya. Rasul tu sikit ke teruknya nak dapatkan perintah sembahyang tu. Eh, perintah sembahyang ni datang kepada Rasulullah ke atau Rasulullah pergi mengambil perintah sembahyang? Datang ke? Perintah sembahyang tu Rasulullah. Macam mana ambil ya? Pergi Isra' dan Mi'raj dulu. Daripada bumi ni pergi ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis naik ke langit.
Di langit dapat perintah semayang. Mula-mula berapa waktu? 50. Ha, kata Nabi Musa, naik lagi wahai Muhammad. Tak lalu dia, meh. Naik lagi Nabi Muhammad. Dapat turun berapa? Dapat turun 5. Tinggal berapa? 45. Turun balik. Jumpa balik Nabi Musa. Berapa, Mat? Kata Nabi Musa. 45. Bangga je dia. Naik balik tak cukup, tak lalu damai tu, katanya. Naik balik Nabi Muhammad. Turun berapa? Turun 5. Tinggal 40. Balik jumpa Nabi Musa. Disuruh Nabi Musa naik. Begitulah turun naik, turun naik, turun naik. Berapa kali? 9 kali. Kalau kita lalu berapa itu? Ha? Katakanlah Nizam datang ke kedai saya. Tengok buku saya tu. Tengok. Berapa dia harga ni, Ustaz? RM50, kata saya. Turunkanlah harganya, Ustaz. Takkan tak kenal saya orang Banyu ni. Kata, ya? Tak apalah. Nizam punya pasien 45. Tak apalah. Allah rendahlah sikit lagi, Ustaz. Orang lagi, kata. Ah, tak apa. Kamu punya pasien 40. Sudah lah. Itu. Minta korang lagi. Ustaz, turunkanlah lagi, kata. Ya? Janganlah punya mahal 40. Tak apalah. Mikir punya pasien 35. Kata. Betul? Minta lagi. Turunlah lagi, Ustaz. 9 kali minta tu. Sudahnya apa jawab, Ustaz? Ha? Apa jawabnya? Kamu pindah rumah aku lah senang. Ini 9 kali turun naik, turun naik, turun naik daripada 50 sampai tinggal 5. Tinggal 5. Ha. Ya, itu pun kata Nabi Musa, naik lagi Muhammad, tak lalu dia 5 waktu dari semalam. Ha. Kata Nabi Muhammad, minta maaf lah, aku dah malu nak jumpa dengan Allah lah, katanya. Ya. Lagipun Allah dah janji, siapa semayang 5 waktu sehari semalam, dia dapat pahala seolah-olah semayang 50 waktu sehari semalam. Jadi kita semayang Zuhur tadi, satu waktu kira sebagai 10 waktu. Ha, macam dapat 10 kali ganda pahala. Ha, itulah pemurahnya Allah Ta'ala untuk umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Ha, ya. Tapi orang ni tak berjaya. Itu sebab Allah sebut dalam Quran, maka biarkanlah akan daku. Ya, Allah berurusan langsung dengan orang-orang yang mendustakan perkataan ini. Kami, iaitu Allah, akan tarik mereka sedikit demi sedikit makin dekat ke neraka dengan cara yang mereka sendiri tidak menyedarinya. Apa yang kata? Fazarni wa man yukazzibu hadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah, ya. Ayat 44, maka biarkanlah akan daku. Fazarni, biarkan akan daku. Wa man yukazzibu bihadzal hadis. Apa dia? Biarkanlah akan daku, iaitu Allah berurusan langsung dengan orang yang mendustakan perkataan ini. Ya, kamu mendustakan perkataan ini. Yukazzibu bihadzal hadis. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Apa artinya? Kami, iaitu Allah, akan tarik mereka sedikit demi sedikit. Tarik sikit, sikit, sikit. Menuju ke apa? Menuju ke dalam neraka. Ya? Dengan cara yang mereka sendiri tidak menyedarinya. Maksudnya bukannya tarik masa hidup ni. Masa hidup ni sikit, sikit, sikit. Makin lama makin jauh, makin lama makin jauh, makin lama makin jauh dari kebenaran. Makin lama makin maksiat, makin lama makin galak untuk melakukan maksiat, makin lama makin menceburkan diri dalam maksiat, makin lama makin tak mahu kepada kebaikan, minat kepada kejahatan, minat kepada dosa dan sebagainya. Sikit, 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 sikit. Akhirnya, ya, udah langsung tak ada melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar nama masjid pun dah ketik benar. Dengar nama ustaz dah ketik benarkan ustaz. Dengar nama ustazah dah ketik benarkan ustazah. Dengar apa ni, program-program ngaji sudah tak siap. Sudah terlalu getik kan kebaikan. Terlalu gemar kan? Gemar apa? Kan maksiat. Ha, kalau ada prestar rock, oh, dia cocok pergi. Bojan apa? Ha. Pergi benar lah. Kalau ada prestar rock di Ayu Kunin, oh, sanggup pergi Ayu Kunin. Ha, ya. Nayung sika pula tu. Sikit ke menjeleti. Ha, buat je, pergi juga. Kerana seronok dengan maksiat. Benci dengan kebaikan. Ha, kalau ada orang ceramah agama, dia ketik no. Tapi kalau ada orang buat apa, rock, buat pesta-pesta, itulah dia pergi.
mawa pelite kontong begini. Tahu kontong? Ya, dia minta udah kontong. Mana ada komen? Pelite kontong tu pelite lampu minyak tanah tu. Ambil tong. Potong tong tu jadi macam apa? Mantap anu tu. Itu namanya kontong namanya tau. Macam tingkap dia tu. Itu namanya pelite kontong. Orang tua lah. Cucu mak tujuh orang cucu bawa ke situ. Pergi nak tengok pesta rock. Tapi orang ngaji tepi rumah hang siok. Tepi rumah. Bukan tak dengar suara, tak ada, tak siok kata. Itu. Nanti di akhirat akan ditanya balik. Makin lama makin dekat dengan neraka, makin lama makin dekat dengan neraka. Tapi mereka tidak menyedarinya. Dan kata Allah lagi, dan aku hulurkan waktu bagi mereka. Dan sungguh upayaku, dengan sungguh-sungguh tipu dayaku, rencanaku bagi mereka adalah teguh. Allah tarik mereka sedikit demi sedikit. Kalau Allah merancang, itu lebih baik. Itu lebih-lebih teguh lagi. Allah lah yang sebaik-baik perancang. Wa umli lahum. Inna kaidi matin, kata Allah, dan aku buat tipu daya kepada mereka. Diizinkan Allah syaitan menipu daya kita. Sebab itu dia apa? Dihiasi perbuatan-perbuatan mereka itu dengan berbagai-bagai bentuk kesukaan, keseronokan. Semuanya menuju kepada neraka. Pasal benda-benda seronok. Seronok ke tak buat maksiat ni? Seronok. Bergaul bebas antara lelaki dan perempuan seronok ke dah? Seronok. Sebab ramai orang melakukannya. Pasal seronok. Jalankan neraka tu jalan yang seronok. Jalan yang senang. Jalan yang menghiburkan. Jalankan syurga jalan yang susah. Jalan yang berjerih, payah. Kena berjuang. Sebab itu aku hulurkan waktu bagi mereka, kata Allah. Dan sungguhnya tipu dayaku ataupun rencanaku bagi mereka adalah teguh. Inna kaidi matin. Matin tu ni teguh. Allah tarik mereka sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ditarik mereka ke arah neraka. Allah hulurkan waktu bagi mereka. Dibagi kena rasa apa? Alah tak apa, lambat lagi kamu nak mati ni. Pada umur dah 74. Lambat lagi nak mati bukan kejap ini. Kamu enjoy lah dulu. Padahal, sedar-sedar apa? Sedar-sedar, sudah berada dalam kubur je. Alhaakumut takasur. Lagi? Hatta zurtumul maqabir, kata Allah. Kamu ni banyak benar perkara yang melalaikan kamu. Dalam hidup ni banyak tak perkara yang melalaikan kita? Banyak. Banyak benar yang melalaikan. Sehinggalah kamu dapat masuk dalam kubur. Banyak benda-benda yang melalaikan kamu sehinggalah kamu dapat masuk dalam kubur. Sudah ziarah kubur baru sedar. Perkara yang melalaikan tu. Tak ada apa gunanya. Benda yang yang tidak berfaedah saja yang kita buat. Tak ada mendatangkan kegunaan dunia pun tak ada bergunanya. Akhirat langsung tak berguna. Sembang-sembang kosong tu berguna ke dah? Apa tak guna? Ngumpat orang guna ke? Tak ada guna juga. Memang seronok dia tu. Jalan ke neraka tu memang seronok. Anu. Kalau cerita hal orang ni seronok benar. Itu jalan ke neraka belaka tu. Itu sebabnya Allah perintahkan malaikat. Ada dalam hadis 40 hadis tu ya. Allah perintahkan malaikat. Wahai malaikatku, kamu tengok jalan aku, jalan yang aku sediakan untuk mereka menuju ke syurga. Malaikat pun tengok jalan. Bukan tengok syurga tu, tengok jalannya je. Balik dilaporkan kepada Allah. Ya Allah, kalau macam inilah jalan yang menuju ke syurga, tak ada seorang pun umat kamu, tak ada seorang pun makhluk kamu yang dapat masuk ke dalam syurga. Kerana jalannya teruk benar.
Ha, penuh dengan ranjau, penuh dengan duri, penuh dengan onak, penuh dengan bahaya, penuh dengan berbagai-bagai kesusahan. Memang seorang pun tak akan masuk dalam syurga kamu kalau api ni, kata dia mereka. Ya. Allah suruh pula, wahai malaikatku, kalau begitu kamu tengok nikmat yang ku sediakan bagi orang-orang yang dapat syurga. Dia pun tengok nikmat syurga. Makan minumnya, mahliganya, pakaiannya lagi, bidadarinya, buah-buahannya, tengok mana nikmat-nikmat syurga tu macam mana. Ya. Dia pun balik, melaporkan diri balik kepada Allah. Dia pun ngabur kepada Allah, ya Allah, kalau macam inilah nikmatnya, macam mana susah pun orang akan berusaha juga untuk mendapatkannya. Macam mana jerih pun orang akan berusaha juga untuk mendapatkannya. Macam mana bahaya pun orang akan berusaha juga untuk mendapatkannya. Kerana nikmat itu terlalu bagus, terlalu indah, terlalu lazat, terlalu sempurna. Akan dia usahakan juga untuk mereka, untuk dapat nikmat seperti itu. Lepas itu Allah perintahkan malaikat lagi. Wahai malaikat, kamu lihat jalan ke neraka. Dia pun tengok jalan ke neraka. Balik-balik dia pun, oh, kalau macam ini, ya Allah, jalan ke neraka, semua makhluk-makhluk kamu akan masuk dalam neraka. Kerana jalannya seronok berbenar, senang berbenar, mudah berbenar. Ha, ya? Ha, tak ada lagi, tak ada halangan nak masuk neraka. Ha, ya? Kemudian kata Allah, kamu pergi tengok pula azab-azab di neraka. Tengok macam mana orang dalam neraka tu kena pelupur, tengok orang dalam neraka tu kena bedah, tengok orang dalam neraka tu kena balun, tengok orang dalam neraka tu kena gigit anjing, tengok orang dalam neraka tu kena patuk ular, tengok orang dalam neraka tu kena bakar, dan sebagainya. Tengok macam mana orang dalam neraka tu kena bakar. Siapa lalu kena bakar? Kita makan ikan pun pengit bau ikan tu. Ya. Yeah. Dalam di akhirat tu bakar habis, dibakar, dipanggang macam orang buat barbecue, tahu? Tahu barbecue? Ya, ha, barbecue tu babilah. Kata orang Bali tu babi guling kan dia. Ha, dia babi gulung pun dia, babi guling pun dia, kata orang Bali. Saya baru balik dari Bali tu. Macam itulah dalam neraka tu. Dibangkok-bangkok tu sampai hancur. Balik malaikat tu ngabur kepada Allah, ya Allah, kalau macam inilah seksa di neraka, macam mana senang pun tak ada seorang yang akan masuk neraka, katanya. Macam mana seronok pun tak ada siapa yang tak akan masuk neraka kalau macam ini. Tapi Allah kata, aku akan masukkan ke dalam syurga orang-orang yang aku pilih. Walau macam mana susah pun, dia akan melaksanakan tugasnya. Dan aku akan masuk ke dalam neraka orang-orang yang aku kehendaki masuk dalam neraka. Walau macam mana mudah dan menyeronokkan pun, mereka akan menghindarkan diri mereka daripada masuk dalam neraka. Begitulah hadis yang diriwayatkan dalam kitab namanya Hadis 40. Ada pun dengar kitab Hadis 40? Ya, Hadis 40. Tak ada orang ajar tu Hadis 40? Sini? Tak ada, ya? Apa dia? Habis kitab ni? Kalau habis, entah bila habis pun. Agaknya siapa dulu habis? Siapa dulu habis? Kitab ni ke orang ni? Itu dia, ya? Jadi kita baca, Allah tarik mereka sedikit demi sedikit. Allah hulurkan waktu bagi mereka. Jadi Allah bagi masa untuk kita ni supaya dapat memperbaiki diri kita. Atau Allah biarkan kita dalam kelalaian. Allah biarkan kita dalam kemaksiatan. Allah biarkan kita dalam melakukan kemungkaran. Jadi tegut, ya, terpulang kepada kita lah untuk menentukan masa yang Allah bagi kepada kita. Kalau nak kebaikan, Allah bagi kita ruang lagi nak bertaubat. Ya. Kita ni boleh tak lagi taubat? Boleh. Nyawa belum sampai ke kerongkongan, masih tak ada ruang lagi untuk bertaubat. Matahari belum lagi naik arah barat. Kalau matahari dah naik ke barat esok, tak ada taubat lagi bagi semua orang. Untuk individu, nyawa tu selagi belum sampai ke kerongkongan, ada harapan untuk taubat. Kejap ni ada harapan tak? Ada lagi harapan untuk taubat. Andak dengan tak andak je, ya? Tu hulur sikit demi sedikit. Allah hulurkan waktu bagi mereka. Artinya Allah biarkan mereka terus hidup.
Sebab yang maksiat tu terus hidup dengan kemaksiatan ni. Ya, yang zalim tu terus hidup dengan kezaliman. Yang rasuah terus hidup dengan rasuahnya. Ha, ya. Ha, kerana apa? Kerana Allah apa? Allah bagi peluang. Kamu nak taubat, ada peluang. Tak nak taubat pun, ada jalannya. Ha, ya? Tetapi akhirnya mereka pasti akan mati juga. Bila dah mati, habis sekali lagi. Tak ada lagi apa? Ha. Tak ada apa? Tak ada, tak ada taubat lagi dah. Ha. Dekat nak mati sebelum kita minta. Ya, falaula. Ha, kan. Ha. Faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kata Allah. Pada ketika itu berkata orang yang nak mati itu, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, apakah boleh ditangguhkan ajal aku yang dah dekat ni? Ha, fa asaddaqa wa akum minas solihin, aku nak bersedekah. Ha, aku nak bersedekah dan aku nak beramal dengan amal soleh, kata dia ngabur kepada Tuhan. Yalah, kamu tangguh kalau kematian aku ni. Ya, aku nak bersedekah dan aku nak beramal soleh. Masa itu nyawa dah sampai ke kongkong. Ha, apa jawab Allah? Walan yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Sekali-kali tidak akan aku tangguhkan ajal kamu setelah ianya tiba. Ha, eh? Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah mengetahui apa saja yang kamu buat di atas muka bumi ini. Ha, jadi maknanya orang yang nak mati itu orang maksiatlah. Ha, ya, orang yang deraka, orang yang kafir, orang yang zalim, bila nak mati itu dia minta tangguh. Ha, minta tangguh, ya Allah, postponkanlah kematian aku ni. Ha, ya, kerana aku nak bersedekah, baru nak sedekah. Kalau tidak masih hidup dunia, masa hidup dunia apa? Kedekut. Tangkai jerin. Lagi? Tai hidung masin. Lagi? Lagi apa? Genggam ayur. Tak tiri. Ha, ya? Ha, itu dia. Dalam dunia. Bila dah dekat nak mati, baru aku nak bersedekah. Ha, fa'asaddaqa wa akum minas solehin. Dan aku nak menjadi orang yang soleh. Nak beramal soleh. Nak semayang, nak puasa, nak zakat, nak haji. Ha, ya? Tengah segar tu haram siur nak naik haji pun. Ha, lantaklah orang pergi komen ni buang duit aje, kenti je lah. Membazir aje pergi muka tu katanya. Ha, padahal kita tiap-tiap orang mesti bercita-cita nak pergi ke Mekah. Nak menunaikan, nak menunaikan fardu haji. Mesti ada cita-cita. Ha, ya? Nak menunaikan fardu haji. Supaya apa? Ha, supaya terlaksana rukun Islam yang lima tu. Ha, siapa ada kemampuan tak juga nak pergi kerana tak siur aje, bukan kerana apa, ya, tak ada keuzuran, saja tak siur nak pergi, mati dia sebelum itu, maka mati dia sebahagian Yahudi dan Nasrani. Siapa nak? Siapa nak? Ha, tak nak. Jadi kita mesti ada cita-cita nak mengerjakan haji. Siapa yang sudah pergi itu, alhamdulillah, syukur kepada Allah kerana dia sudah merasa pergi ke Mekah. Ha, ya. Kalau tak ada mengerjakan haji pun, pergilah umrah. Sekarang ni nak mengerjakan haji payah sikit, kena daftar, kena nunggu giliran. Ha, ya. Tambah kalau saya sudah pergi ni, daftar lagi entah berapa puluh tahun lagi baru dapat. Memang payah. Tapi umrah bila-bila pun boleh, ya. Ha. Ya. Yalah. Hmm. Banyak tu lah, mak. Ada pun dah susah, mana nak buat? Ah, itu lah. Itu untung jadi orang besar tu. Kalau orang besar tu bila-bila nak pergi haji boleh. Tak sampai 40 hari. Tak ada. Ah, tapi dia pergi lah lekas balik. Tahu tak? Ha. Haji kan? Dia bawa. Dia bawa umrah. Haji dia kena daftar. Haji kena daftar. Ha, kena daftar kerana kelulusan tabung haji baru dia boleh pergi. Ha. Baik. Artinya Allah biarkan mereka terus hidup, tetapi akhirnya mereka pasti akan mati juga. Di saat itulah Allah menjalankan tipu dayanya. Ya. Tipu daya bagi Allah bukan jahat tau.
Allah menjalankan tipu daya mengapa? Kerana kita cuba menipu Allah. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yahda'una illa anfusahum wama yashurun. Mereka cuba menipu daya Allah dan orang-orang beriman, tetapi mereka tidak menipu daya Allah, malahan mereka hanya menipu daya diri sendiri. Dia nipu diri sendiri saja. Wama yahda'un, lagi mereka tidak menyedari. Mereka tak sedar yang mereka buat tu menipu diri sendiri. Macam nipu Allah, letak kusyur semayang, lantak tu. Itu nipu diri sendiri kan, nipu Allah tu. Ha, nipu diri sendiri, tapi tak sedar. Wama yash'urun. Ha, eh? Ha. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wama yahda'una illa anfusahum wama yash'urun. Eh? Ha, mereka tidak menipu diri, tidak menipu Allah dan orang beriman, tapi yang menipu, yang mereka tipu ialah diri sendiri, tapi mereka tidak menyedarinya. Ha, bila dah mati esok, ada tak boleh, tak boleh nak dia apa balik. Ha, tak boleh nak diungkai balik perbuatan mereka itu kerana dah mati. Di saat itulah Allah menjalankan tipu dayanya, rencana yang sudah ditetapkannya. Rencana yang teguh, yang tak dapat dihalangi. Di mana mereka dibikin tidak berdaya sedikit pun. Tak ada daya lagi. Ha, dia tak boleh nak upaya lagi. Yaumala yang fa'umadun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak memberi manfaat harta-harta mereka dan juga anak-anak pinak mereka, melainkan mereka kembali membawa iman yang sejati. Baru ada guna. Iman yang sejahtera tu yang baru datang guna. Ya? Reta yang banyak ada guna? Ada guna ke di akhirat? Janganlah seksa aku Allah. Aku bagi berapa ndak duit aku banyak. Aku jutawan. Ada faedah tak? Tak ada apa faedah di akhirat. Anak yang pakat besar. Ada guna tak? Tak ada apa gunanya. Ha, kalau dia soleh baru ada guna. Kalau tak ada soleh. Ha. Kalau Allah pun tak kenal. Quran pun tak kerti baca. Ya? Kalau dapat anak rambut berekor. Ha? Ada tak rambut berekor? Orang sekarang ni. Ha. Lutut pun koyak. Keluar lututnya. Seluar jin tu lutut koyak. Naik motor. Wow, wow, wow. Nengok katak. Ha. Kenapa nengok katak? Boleh tinggal satu roda. Ha, satu roda. Dapat anak habis tu. Boleh ke membantu ibu dan bapaknya? Tak boleh. Ha, ya. Ha, itu yang, yang tipu daya Allah tu berjalan ketika itu. Tu. Ha, tapi dia dalam dunia ni tak sedar. Ha. Semua tak ada apa ya. Ha. Yang tak dapat dihalangi, di mana mereka dibikin tidak berdaya sedikit pun, tak boleh buat apa-apa. Mereka lengah, lengah tu ni lalai ya. Ha. Dan lalai sudah dua-dua serupa tu. Ha. Mereka lengah dan lalai terhadap Tuhan, tak pernah ingatkan Tuhan pun. Ha. Tetapi Tuhan tidak pernah lengah dan lalai terhadap mereka. Dia macam pelanduk dengan jerat. Eh, tahu ke dia main pelanduk dengan jerat? Yang lupa siapa, lupakan siapa? Pelanduk yang selalu lupakan jerat. Jerat lupakan pelanduk dah. Tak. Nah, macam itulah Allah dan kita. Kita yang selalu lupakan Allah. Allah tak pernah lupakan kita. Ha? Inilah suasana pertama yang dibayangkan oleh Al-Quran tentang keadaan di alam akhirat. Ha, di alam akhirat itu nanti. Suasana yang membekas. Ha, yang membekas semalam sedalam-dalamnya di qalbu. Qalbu tahu tak? Di hati tiap-tiap orang-orang yang beriman. Tetapi dianggap sebagai angin lalu. Dianggap oleh angin sebagai angin lalu. Macam angin tiup je. Macam itu je lebih kurang. Eh? Ha, tak ada perhatian langsung. Ha, sebagai angin lalu saja. Ha, tak ada memberi perhatian langsung. Oleh orang-orang yang lupa daratan dalam kehidupan di dunia sekarang ini ya. Ha, lupa daratan dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Ha, itu surah apa? Al-Qalam, menceritakan keadaan orang yang lalai. Ha, orang yang tak ingatkan Allah. Ha, itu Al-Qalam tu. Cerita tu berkisar di atas qalam, pen yang menulis segala takdir kita ni. Ha, ya. Akan datang kita akan baca Al-Muzammil, Al-Muzammil. Artinya orang yang berselimut. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Al-Muzammil.
orang yang selimut. Itu akan kita baca. Bila? Bila? Minggu ketiga. Minggu ketiga hari Ahad. Ahad yang ini berapa bulan? Hari ini dua bulan, hari Selasa, hari Rabu tiga, hari Khamis empat, hari Jumaat lima, hari Sabtu enam, hari Ahad tujuh. Tujuh, empat belas, 21. 21 bulan lah, insyaAllah. Ya. Kalau tak, kalau tak, padang. Kalau panjang umur. Ya, kalau pendek umur, tak ada lah. Ya. Okey, sekian dulu. Ada masalah? Ya, sila. Yang orang yang tak nak sembahyang, dia tak payah.